Ini dia 4 fakta yang tidak kamu ketahui tentang giyotin. Yang pertama, diciptakan sebagai alat eksekusi mati yang manusiawi. Giyotin dianggap jauh lebih manusiawi daripada eksekusi pemenggalan kepala menggunakan pedang. Karena kalau pakai pedang, bisa aja meleset, terus diulangi lagi, makin sakit. Yang kedua, eksekusi dengan giyotin menjadi event yang sangat besar. Ya, event pemenggalan kepala di Perancis pakai giyotin, kalau di Indonesia ya kayak pasar malam lah ya. Semua orang berkumpul melihat siapa yang dipenggal. Bahkan ada yang menjual cemilan khusus untuk menonton giyotin. Yang ketiga, pernah menjadi mainan anak-anak yang populer. Ya kayak di Indonesia, yang bocil-bocilnya pada main lato-lato, bocil-bocil Perancis mainnya pakai giyotin. Yang keempat, operator giyotin adalah selebriti nasional. Karena ya banyak yang nonton, dan yang dieksekusi itu adalah orang-orang jahat di kerajaan. Jadi, operator giyotin sering dianggap sebagai pahlawan bagi mereka.